If I should stay or be alone. Would you make up your mind? 'Cause I'm getting tired. And I can help you decide. Halo para beban ML, beban tim, beban keluarga, pokoknya kalian para beban. Di video kali ini kita akan berbagi emblem royalnya Layla ya. Nah di sini ada NS Battle, Sweet Boots, Wind Tracker, Kate Phantom, Yoris God Meteor, juga ada Husklaw ya. Untuk item defense-nya paling Wind of Nature kayak gitu. Cuman situasional aja. Di sini pasif Layla itu apa ya? Pasif Layla itu semakin naik level semakin jauh jaraknya kayak. Nah, jadi kalian juga positioning-nya enak banget, apalagi kalau main di god lane ataupun offlane kalian enak banget tuh. Cuman Layla ini ya roulette, jadi kalian jangan nyerah kayak gini. Ini juga pertama kita di zoning terus kan, hampir mati 4 kali, tapi kalian jangan menyerah. Tetap semangat dan jangan semangat, tetap menyerah kayak gitu lah. Pokoknya kalian nggak boleh surrender, never surrender kayak gitu. Pokoknya di sini kalian pokoknya farming ada celah-celah, kalian harus pintar-pintar farming kayak gitu. Pokoknya di sini Layla itu untuk skill 2-nya itu nanti kalau kena skill 2-nya nanti ada tanda di atasnya. Nah kalau ditembak sama skill 1 itu damage-nya lebih besar sih. Terus pas tanda itu meledak kayak gitu, jadi area kayak gitu, jadi enak banget lah ini Layla ini MM tergede damage-nya, cuman nggak ada skill escape ability-nya kayak gitu. Jadi kalian harus ngandelin, benar-benar ngandelin flicker. Makanya kalau Layla hyper tuh agak susah banget, jadi kalian tuh harus benar-benar mabar kalau main Layla hyper, biar supaya Laylanya tuh dijagain benar-benar gak diciduk sama assassin musuh ataupun dari hero musuh kayak gitu. Pokoknya Layla tuh hero late game, makin late game makin susah dideketinnya, soalnya damage-nya sakit banget kayak gitu. Baru beberapa hit aja udah darah berapa kayak gitu kan, makanya jadi susah banget buat di take down. Kayak kalau Magi itu Cecilion, kalau MM tuh Layla. Layla itu hero late game banget kayaknya. Ya udah segini aja tipsnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa like, subscribe-nya. Kalian juga yang jago Layla bolehlah komen-komen di bawah. Soalnya di sini belum bisa maksimal gitu, baru belajar hero Layla kayak gitu. Udah. Tetap semangat, selamat menikmati videonya, dadah.
Wind.